Ya bisa mati ya guys ya, Esmeralda nih ya. Selama hero Astronya masih ada, dia bakalan terus ngorban. Ini gue coba kalah sengaja banget karena kristal yang bisa gue ambil itu nanti cuma di round ini sama di fat creep round guys. Semoga di creep di round ini nih ada astro. Astro itu ada chance kan buat keluar di fat box 1 kan ya kalau nggak salah. Ada nggak sih guys? Jangan-jangan nanti kayak Gunner sama Venom zaman dulu itu tuh. Adanya cuma di fat box 2. Kalau nggak salah sih ada guys. Ada bang di fatbox 1 ada ya. Nah ini makanya kita coba ngalah banget. Nanti kita coba kejar ketertinggalan kita ya. Semoga aja beruntung gitu loh. Hero yang kita cari ada terus gitu. Main mage tuh harusnya nggak kayak gini ya guys ya. Jangan lost trick. Mage itu harus goreng-goreng dari awal guys. Ini kita biar bisa nyesuaiin sama ininya ya, sama sawerannya guys. Dapat ya, ada ya. Nah maksud gue tuh kayak gini guys, gue mencoba berkorban di awal. Kali aja gambling, ini kristalnya ada gitu loh. Baru nanti kita bisa ngangkat game. Oke kita harus cari cepet-cepet 3 superhero ya, 2 mage. Formasinya kayak gitu, sama kalau bisa aktifin astronya di line up ke 6, level 6. Kalau kayak gini nyari tanker yang kuat dulu ya, yang bisa nahan guys, sama yang punya damage. Oke. Ini lumayan nahan. Likernya di sini. Baru nanti kita cari Esmeraldanya ya. Mau build apa bang? Mau build 6 mage, 6 superhero, 6 astro guys, Hyper Esmeralda paling. Requestannya ke triple stick itu guys, triple stick mage. Ada badang, mungkin gue bisa pakai wrestler ya, badang di awal. Mungkin bisa gue ganti. Ini juga bisa gue ganti guys. Nah ini dia guys. Cuma nanti ya harusnya ya. Nggak bisa sekarang pak. Terlalu riskan kalau kita transisinya di sini. Ini kita nggak pakai. Bisa kita save dulu pak. Berapa stoknya? Nah ini jangan diambil ya guys ya. Yang diambil ini. Karena stoknya masih banyak. Kalau Mia, kalau iya Mia ya. Kalau si Layla tadi tinggal dikit. Di slot 6 lah harusnya udah bisa kebentuk 3 astronya. Semoga dapat klon ya, Pak RT. Nah, ini ada gas, ini jual. Ganti gini.
I'll show you what fighting really is. Masuk, Esmeralda bisa goyang. Hypernya masih di kamu dulu ya pak. Ini nanti di sini. Oke, semoga dapat clone device. Di sini nih, di Kripron kalau dapat clone device, Esmeralda gue kayaknya kemungkinan dapat blessingnya gede. 54% tuh. Nah, dapat deh. Cakep. Bisa diambil. Oke, ini kita blessingin Esmeralda dulu. Enggak dapat ternyata. Belum dikasih rezekinya dapat ya guys ya. Ini boleh naik level, masukin Chow. Terus ini masuk Esmeralda nge-carry pakai buku. Ini flicker. Karena bisa langsung nyetun ya guys ya. Sip. Magenya supportnya dari dia. Nanti kalau si ini udah bintang 2, ini gua ganti. Vale Astro jarang ada yang pakai bang. Iya, Vale Astro tuh jarang ada yang pakai tuh. Kenapa ya guys ya? Padahal sabi tuh. Mia tadi ada tapi harus gambling ya gue. Buang satu hero. Oh, penurun level. Matiin cepet-cepet. Muter, mantap. Level lagi ya. Aduh. Having no one to fight. Tadi ini magi ya guys ya. Maginya nggak kepasang. With invincibility comes solitude. Nih, 100% dijamin kristal ini jarang diambil, guys. Jarang ada yang ngambil. Makanya tadi gue berani pakai Austus, nggak usah pakai EG3 ya guys ya. Karena requestannya ke superhero. Alright. Walaupun kita ngorbanin dominan ice, oke lah, nggak apa-apa. Semoga nanti delete game ada lagi ya. Lagi. Nah, bisa nggak usah pakai Vale dulu ya. Ntar dulu Valenya ya, Val. Kita naik level, masukin satu magi. Dua Esmeralda. Ya, di sini udah punya chance buat dapet si ini ya. Si Odette. Nanti kalau udah ada masuk Odette enak nih. Martis bisa ganti Odette.
hero-nya di Martis aja guys ya. Kalau di Badang nanti muter-muter. Like-nya guys, jangan lupa. Iya bener nih, like-nya yuk. Udah 300 belum sih? Wih, udah, alhamdulillah ya, ada nyampe 300. Thank you brother, teman-teman udah pada like. Oke, di awal sih kita dapat Astro, jadi Esmeralda kita kuat banget. Oke, Kaditanya nggak usah berarti. Kita ambil yang lain. Oke, bintang 2. Mage lagi. Berarti ini bisa kita ganti dulu. Kita ambil shield biar anti-anti dari ini ya. Anti-anti dari Mekiera, guys. Magenya ini bisa kita ganti sama Odette ya. Berarti kita enggak pakai Aurora. Pakainya bocil ya. Combo bocil. Gak ada yang pakai Wanwan anjir. Gak ada yang mau Archer Kadia kali ya. Kita naik level dulu ya guys ya, baru nanti kita roll-roll lagi guys. Karena Esmeralda itu bejibun di level 8 ya. Jangan lupa kalau main mage harus perhatiin ininya juga. Kita doang nih yang main mage. Mantap sih. Harus diperhatiin stok hero-nya. Stok hero apa, level hero-nya? Level commander-nya. Salah nyebut lagi. Waduh, ambil Alucard. Naik level dulu, 2 Esmeralda. 2 itu lebih baik. Kayaknya gak core wrestler ya guys ya. These blades are my teeth. And I'm all bite and no bark. Let's see who has the last laugh. Superhero di Arif, jangan di maginya guys. Kalau untuk sekarang maginya nanti terhambat. The more your fear grows, the smaller you become. With invincibility comes solitude. Thank me, my lowly opponent. Oh, Dad-nya mana ya? Dad, mampir yuk, Dad. A strange word. I know who I am, and you will soon as well.
simply my style. Why do I, baby, why do I? Buat ganti ini nih, Odet. Let me harness you. Bisa itu bang, nama agen, nama atro. Iya, pelan-pelan guys. Esmeralda kita belum bintang 3 juga. Ntar kalau ada bintang 3, kita tambahin lagi sinerginya ya. Santai dulu, ini masih belum kalah nih kita nih. Masih berapi-api ya. Kalau di face-nya ada berapa sih? 1 ya. 17. Ambil. Bisa ini sih ya, harusnya ya. Ini kayak nggak guna nih. Kayaknya kalau udah kebentuk nama Astro nggak akan mati. Waduh, elementalisnya guys. Aduh, enggak kambil. Don't be lazy, Leo. Aduh, kan nggak hoki guys. Blessingnya mage. Kalau mage kelebihan dong. Bukan superhero yang epic. Cuma chance gua buat dapat blessing masih gede. My tiger has been with me many years. Nah, gitu dong. Astro power. Empat lima dua delapan. Ini nanti ganti retail ya. Ayo retail. Sini. Saya berdosa banget nggak pakai ini ya, nggak pakai Odet. Odet tuh pemusnah massa loh guys. Ih, goyang. Oh,
gonna bear my wrath. Aduh. Empat. Bisa dilepas ya guys. Ini deh, lepas. Wah, dia udah dapat slot ya. Requestnya jadi nih kayaknya. Requestnya jadi ya Pak RT. Hero yang ditandai pertama ya guys ya. Ada superhero, ada nggak bisa ya? Berarti emang ini udah saatnya dikorbanin guys. Nggak usah pakai Blitzcar. Got 43 rebeng. Udah gak ada lagi. Clicker ya. Nah, bisa mati ya guys ya Esmeralda nih ya. Selama hero astronya masih ada, dia bakalan terus ngorbanin. Jadi so combo triple stick ini masih possible dipakai pakai Austus, tapi dengan syarat Crystal Astro mesti dapat di fatbox pertama guys. Okay-nya sampai late game guys. Blessing Mage ada 3 ya.